目として引くわけにはいかない。なあ、sini kamu nak。Mampus lu, sini lu, gua bisa terbang anjay. Makan tuh ombak gua tuh. Mau apa kamu? Hi guys, it's Lutfi Lemoner and welcome back to Naruto Ultimate. Naruto Ninja 5 aja pokoknya. Itu Shippuden Ultimate Ninja 5. Nah, itu betul. Gila guys, gue baca komen kalian kemarin tuh balapan sama like-nya ya teman-teman ya. Komennya 1200, like-nya juga 1300, 1200, pokoknya tuh balap-balapan mulu. Dan kebanyakan itu kalian tuh banyak yang nostalgia ya. Ada yang bilang, "Wih bang, gue kangen main di rental PS atau terus." Ada yang bilang, "Bang, nanti abang bakal dapetin karakter-karakter yang susah, contohnya kayak Minato sama Sasuke yang masih kecil." Itu katanya ada quest rahasianya apa gimana, gue gak tahu. Karena dulu kalau gak salah, gue gak sampai dapat Minato sama Sasuke yang waktu kecil ya teman-teman di sini. Minato tuh gue sudah dapat di game yang sebelum ini. Jadi game yang ini tuh gue mainnya itu sampai Sasuke yang gede doang apa kalau gak salah. Nah, terus ada juga yang komen katanya, "Bang, nanti main pakai Infinite Chakra terus bawa-bawa bullet terus pakai Gai." Terus ada yang ngasih tahu gue awakening juga. Katanya darahnya harus karat dulu baru tekan atas. Gue baru inget tekan atas tekan itu kita bisa awakening. Nah, jadi sekarang guys, gue bakal main Master Mode-nya. Kenapa dulu gua gak ngerti dan gak bisa dapetin beberapa karakter? Karena pertama temen-temen, dulu tuh gua beli game ini waktu di PS2 tuh harganya kan masih 15 ribuan ya. Itu masih bahasa Jepang temen-temen, belum ada bahasa Inggrisnya zaman gua dulu tuh. Karena gua cinta banget sama Naruto nih waktu SMP, gua beli aja. Sampai akhirnya beberapa setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian baru keluar yang bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke, ini ceritanya kita ada, gue main ininya ya teman-teman ya, main campaignnya. Soalnya kemarin tuh ada yang nyuruh, "Bang, kenapa nggak download cheatnya aja atau download save-annya?" Emang sih PS2 banyak banget cheatnya dan bisa gue unlock langsung. Tapi itu terserah kalian. Kalian pengen gue mainin story-nya apa gue main free mode-nya aja? Gue tinggal download save-an doang sih dari luar. Coba komen di bawah ya. Oke, ini kita ada di markasnya Orochimaru teman-teman. Ini gue inget banget. Ini gue ghostbump alias merinding waktu baca komiknya yang volume berapa ini ya? 31? Enggak 31. Ini tuh beres lawan Sasori sama Deidara. Terus gue lagi baca komiknya. Dan ini pertama kali ketemu lagi Sasuke sama Naruto itu. Cuman ini apa sampai jebol itu loh guys. Maksud gue tuh kemarin tuh yang Kidomaru-nya itu teman-teman, si Kidomaru yang di sini tuh gak seimbang Kidomaru yang Naruto Ninja sebelumnya yang bisa ditekan bawa bulat sama atas bulat. Tapi gak tau ya, kita cek aja nanti. Di sini bisa bawa bulat atas bulat juga gak? Speednya ya udah beda tuh mereka. Naruto. あの時の俺の気まぐれによって立たすかった。けどな、今度は俺の気まぐれでて、お前は命を落とすんだぜ。Tolol diem aja lagi. Hokage ni nante nareru ka yo. Sou daro. Sasuke. Oke, baru dimulai ceritanya. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Kalau enggak salah bisa dapat yang ekor satunya deh, ntar kalau di sini tuh. Oh, bisa dapat ekor empatnya juga ya, gue enggak tahu. Ceritanya dimulai dari mana sih nih? Oh, dari pas dia baru pulang banget. Ya. Sebenarnya sih gue kalau arc itu lebih seneng ini ya teman-teman ya. Waktu sebelum Shippuden, waktu Gaara lagi imba-imbanya. Ah, ini kasih kaget rescue nih. Oh, berarti dimulai dari awal. Ini tuh malesnya tuh jalan ya tuh, jalan kaki. Gue magernya tuh. Terus fightingnya juga nggak cuma depan-depanan doang. Ada yang
apa namanya, kayak main Dynasty Warrior gitulah. Ini gambarnya, Tuhan. Kadang gue suka lucu dah lihat game PS2 gini tuh. Burik banget gambarnya aja. Tapi bener sih ini game-game kayak gini tuh nostalgic banget. Ingat banget gue waktu itu hari gue dulu main game teman-teman, main game PS2 tuh cuma boleh hari Jumat Sabtu Minggu doang. Jumat juga beres pulang sekolah. Jam berapa itu berarti ya? Jam 3, jam 4 itu baru boleh gue main game. Sabtu Minggu, Minggu tuh jam 12 atau jam 3 sore tuh gue udah gak boleh main game lagi. Tapi kadang gue suka curi-curi. Ayo kita langsung. Oh ini waktu pertama kali ketemu Sakura dia di sini. Naruto is dead Naruto kata. Dih, jangan bilang langsung berantem. Kan loading sih. Bukan, itu jalan kaki gue maksudnya tuh. Jauh aja ya masalah jalan kaki begini tuh. Act 1, Naruto Return Home. Oke, buset gambarnya burik banget. You can move adeptly battle thing left. Oh, bikin dash. Terus loncat, start menu. Oh, no. Gue harus kemana nih ya? Anjir, coba. Patah anjir ininya 30 fps. Oh, kita ke Tsunade dulu. Yuk. Enggak, salah. Jalannya berarti ke... Mana sih kantornya tuh? Oh, ini. Ini bukan keluar ini ya? Iya, bener-bener. Berarti kesini. Sumpah ini mirip banget sama Naruto yang kemarin kita mainin ya, teman-teman ya. Yang langsung 3 pack itu, yang panjang episodenya. Kiri kanan ya? Kok kayak beda ya? Oh ini item shop. Oh ini ya, Hokage Street. Bener gak sih? Oh iya ya, ini kantornya. Oke, okay, let's go. Oh ini bisa bertiga ya nanti ya, gue baru inget. Iya daro. Kono tori ni susumete kure. Oh ini baru beres lapor misi. Shikkari tanamu zo, futari tomo. Haide. Shisho, Jiraiya sama to Naruto. Kaget. Ini kaget anjir. Koitsu. Kawari nai yo da Naruto. Udah lama. Aku udah berubah katanya. Tsunade no baachan mo. Minna hisashi. Anjir, sumpah story-nya sama bet. Iyalah, so you finish your training, yes. Guru, saya mau battle. Doi. Kakashi. Kakashi-sensei. Yo, si Kakashi juga enggak berubah abis time skip gini mah. Naruto. Soshite Sakura. Kore kara omae tachi ni wa shiken wo ukete. Oh, kasih little test. Oke. Gua tahu. Seperti biasa guys, bell snatching. Kita skip aja ya. Yes. Gue sih ngincer fightingnya doang sih. Semoga aja nyekernya gak terlalu banyak lah. Rada mager gue. Sakura has joined your team. Team edit. Oh bisa diatur timnya. Oke. Okay. Gue show Kakashi result of your training. Oke, okay, kita lawan Kakashi guys. Eh balik lagi. Ayo Sakura. Ini satu lagi Sai nih harusnya. Kalau bertiga belum ada Sasuke gini. Gue masih ingat gak ya jalannya? Oh ini nih, kalau apa ya? Land of Fire, Hidden Leaf Gate. Oh gue harus kesini. Exercise Ground. Eh bener gak sih jalannya? Oh salah anjay. Oh salah gue, bentar gue salah jalan. Oh biasanya harus keluar dulu. Di belakang desa tuh itu tuh. Tuh kan bener. Kiri
kanan, udah itu kanan bawah. Nih guys, lihat ya, ini yang ngebuktiin bisa main kayak Dynasty Warrior itu, Shinar tuh bisa lempar kunai di sini. Tuh. Tuh. Kok enggak saya bisa jadi Fuma juga deh ini. Ini ya training route ya. Ini lagunya dong. Force of Death. Benar enggak sih? Di sini. Dan kematian. Bukan ya? Oh, salah-salah ke kanan tadi harusnya. Gue ingat something, teman-teman. Di sini tuh ada apa ya? Bakal ada quest apa gitu di situ tuh. Nanti yang bakal kebuka. Oke, kita sudah sampai di training field. Tanpa banyak bacot karena gue udah tahu, langsung skip aja. Oke, ini kita bakal ngelawan Kakashi guys, bareng Sakura. Tapi kayaknya belum bisa Odama Rasengan deh, Rasengan yang ditahan gede gitu. Win the fight, Link Ultimate Jutsu only. Oh iya, benar. Kalau atas bulat bisa jadi Fuma Shuriken, gue baru inget. Oh udah bisa. Udah marah Sengan. Mati kau. Oke, Linket. Bulat sih juga, bulat bawah kanan kotak atas bulat kotak. Oh ini ada udah jurus barengnya juga ya. Anjir, konyol banget anjir jurusnya, tolol. Lanjut gak sih ini biasa? Oh enggak. Oh iya, atas tekan bisa ngeluarin something guys. Kayak gue harus ngain pake Linket Ultimate Jutsu deh, iya gak sih? Oke, sip. Tadi gue udah nge-ultimate jutsu soalnya. Kok easy anjir ya, kemarin gue main susah. Perasaan di free battle. Oke, mereka menang ceritanya. Belum susah ini guys. Yeah, ada nanti bagian susahnya, kalian tahu sendiri lah. Ada si Japrut anjir. Jar. Aing belum defend dari tadi anjir. Ntar aing lagi record. Well, the exercise is finished. Wonder what I shall do now. Oh, dia mau makan. Oh, aku mau pergi duluan. Ini kalau nggak salah ketemu Iruka deh guys. Yuk kita skip aja. Kalau nggak salah yang di Ultimate Ninja yang sebelumnya itu, kalau masalah story kayaknya bakal lebih kena yang sebelum ini deh guys. Soalnya kan kemarin tuh kita mainin yang di PS4 itu kan yang ini ya, yang apa namanya, yang udah masuk Shippuden. Justru Naruto tuh banyak yang serunya itu waktu sebelum Shippuden. Waktu masih di towernya yang gak ada lagi kuat-kuatnya itu loh. Oh ada quest ya. Oh ada quest ya guys. Ini ada side quest. Bodoh amat lah, saya maju dulu. Ini apa anjay? Apa ini? Oh ini kertasnya, udah gue balikin aja. Nih pak, ini saat quest gini perlu dijalanin gak sih? Nana, surete nani? Toriaizu tai. Kore wa nikki. Diary. Oh itu diary-nya dia. Kanari. Mana? Shika. Oma. Oka. Ya. Ora daga. Ah, do. Nagashitoke. Oh, dapat. Oh, kita disuruh ngegather diary-nya dia. Itu saat quest, guys. Ayo kita jalan dulu. Ini apa sih? Oh, save point.
no, 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 no. Eh, ini kita harus ke, oh, ke tempat ramen, guys. Makan di tempat ramen. Where is the Ichiraku ramen? Ini warna, ini mah item shop ya. Duh, gue lupa-lupa lagi nih mapnya nih. Ada lift gate, Magia Street, Lift Street, Training Road, Force of Death. Ini kita kuasa kemana sih? Wah gila lu. Di Green Hill, Lift Street. Oh kesini ya, ke gate. Ah, ini dia. Guriruka. Sensei. Oh, udah lama enggak ketemu Naruto katanya. Oh, aku kembali lagi di surga katanya. Ramenmu ramen terbaik. Iruka sensei mo. Ramen. Thanks for the great ramen, Iruka sensei. Yo, kikyō iwai da. Shikashi, kore kara ga taihen da na. Sekarang ini bakal jadi apa namanya? Jalan yang sulit. Kiite nai no ka? Oh, kamu satu-satu yang belum chunin katanya. Iya, baru ingat gua. Oh, Sakura gimana? Dia udah chunin katanya. Kamu enggak tahu. I was sure that you were going to take the next test. Kamu harus ambil ujian berikutnya katanya. Gaara gimana? Gaara. Oh, Gaara mah udah jadi lebih spesial katanya. Dia sudah jadi Kazekage. Oh, ini kita balik ke sini ya? Jadi ini semua gambar burik banget ya. Oh, Gaara sekarang udah jadi Kazekage. Ini Kaze apa? Kage termuda nih kayaknya. Kazekage. Kazekage. Ah, Kazekage Gaara, lu serius? Gue mau skip ah, gue mau lawan Akatsuki anjir. Mencocot ke tempat Gaara nih. Kalau gak saya nih kita bakal loncat ke arc yang di ini deh. Arc yang di Suna. Nah kan bener di daerah sama Sasori. Anjir Sasorinya yang ini gak ada teman-teman di Ninja Storm yang keempat. Suru-suru dana. Sumpah Sasori yang ini kagak ada di Ninja Storm yang kemarin. Gue pengen mainin. Tahu gak sih kalian Sasori yang bungkuk? Yang pakai kalau jengking itu juga gak ada kemarin. Orang itu langsung masuk ke Sasori yang rambut merah. Nah ini taruhnya di daerah lawan Gaara guys. Win the fight, opponent attack power is strong. Oke, okay. Jadi attack power musuh di buff lebih kuat. Kita pakai Gaara. Oke, okay. Ini kalau gak salah di daerah tuh udah pejat dari sananya guys. Udah oh, makan tuh. Si Dedara itu udah oke. Okay. Sama apa? Oh iya, gue baru ingat item yang kotak itu tuh buat loncat ke belakang. Nah, cuma ini sakit banget ya si Gaara. Atas kotak coba. Buset. Hebat. Oh, ini dev-nya naik. Ini gue mau terbang dulu, bentar dulu. Anak macam-macam nih, bener. Apa lu? Aduh, duh. Oh, gini aja. Main sama ini dulu nih. Wah gak dikasih dong, gue mau terbang. Bake. Nah, sini kamu nak. Mampus lu. Sini lu, gue bisa terbang anjay. Makan tuh ombak gua tuh. Mau apa kamu?
mampus gak tuh? Bisa terbang akhirnya kasih kage. Tapi Sasori gak akan bantuin ya. Sasori nanti kalau gak salah lawan Kankuro deh guys. Seingat gue. Ini masih gampang. Sumpah ini masih gampang banget. Nanti yang lawan Itachi tuh, wah itu tai banget sih. Susah banget aja. Lu bayangin aja ya, Mangekyo-nya Itachi tuh bisa diaktifin secara pasif. Secara pasif bener di sini. Kalau di enggak bukan Mangekyo, Genjutsu. Genjutsunya Itachi tuh bisa ya kena dia. Kayak tadi kan Gaara tuh kalau atas tekannya itu bukan awakening guys. Itu masih something pasif yang dinyalain. Nah si Itachi itu atas tekan itu kalau gak salah bikin gerakan musuh slow down anjir di dalam jangkauannya dia. Dan dia bisa mukul sesuka hidup dia. Oke, Gaara kalah di sini. Kalau gak salah nanti abangnya apa? Oke, gue udah bisa pakai Deidara sekarang. Yes. Oke deh, dapat satu karakter. Gue pengen pakai Sasori anjay, sumpah. Sasori di sini seru. Baik lagi. Ya, oh enggak, masih di Desa Suna, teman-teman. Kalau enggak salah Kankuro sadar. Nah, kan bener. Ya, dia nge-Endara katanya. Ini si Baki bilang Kankuro jangan pergi sendiri katanya. Kesini enggak sih jalannya bener? Sand Windy Road. Ini juga kalau enggak salah dari Konoha ke Suna tuh jauh anjay. Oh iya, terus gue baru tahu baru ini ya teman-teman ya. Baru sadar dan baru ingat. Suna tuh tembok loh ini ya. Dia dikelilingin tembok. Kalau Konoha kan kayu kan dia, pagar kayu gitu. Kalau ini dia pakai tembok. Ini kalau enggak salah gue ketemu bandit deh entar di sini. Tuh kan. Chase, donat tuh Akatsuki Woody Spirit. Waduh, pakai waktu dong. Gila lu. Jadi ini lebih realistis ya. Jangan sampai mereka kabur katanya. 3 menit diwaktuin. Gue takutnya ada bandit nih. Di sini nih biasanya ada bandit guys. Kemana sih nih? Kabur kemana sih nih mereka? Wah, mapnya gak bisa dibuka lagi. Wah, gue harus nyari lagi nih. Lupa lagi gue. Jadi sini ya kalau nggak salah ya. Wow, anjir depan tuh. Darah gue di sini ntar kepake buat di fighting ya. Kesini nggak sih kalau nggak salah. Soalnya kesana tadi udah ke hutan. Kalau nggak salah Kankuro tuh nyegat mereka tuh di pasir-pasir gini deh. Ada dong, please dong. Wah gila lu belum ketemu. Wah itu tuh, itu bukan tuh. Merah-merah. Oh iya benar-benar itu burungnya di darah. Jat yo, woi, kemana lo? Oke, kita lawan Kankuro. Let's go. Lawan Kankuro, lawan Sasori. Tolol. Seru nih lawan Sasori yang masih di sini nih. Sento Kaisi. Win the fight. Oke, defense power musuh lebih kuat. Oh my god. Gila lu Sasori zaman kapan? Ih. Ini Kankuronya juga. Oh my god. Oh iya, dia tuh jago ngelempar kunai Sasori yang ini tuh. Oh, dia ngeluarin salamander jurusnya. Mampus lu kena ultimate jutsu gua lu. Bulat kiri segitiga kotak bawah segitiga bulat segitiga bawah. Udah tiga ya ininya ya? Si apa namanya bonekanya? Ini anjir gitu doang anjir. Gitu doang dipake. Makan tuh racun gua tuh. Wah. Itu gimana caranya Jay? Waduh, keracunan gua. Culun dah. Anjir, easy banget.
Oke teman-teman, harus diingat satu hal. Di Naruto Ultimate Ninja 5 ini karena masih PS2, belum ada sistem autosave. Jadi ya mau gak mau, kita dari konsep dulu deh. Ini juga ujung-ujungnya si Kongoro kalah dan dia tuh kena racun dari Sasori. Nah, kita dapat Sasori yang Hiruko di free battle. Nah, ini kita save dulu, dia tuh kita masuk ke video berikutnya. Thanks, please come again. Oke. Mana guys? Ah, itu dia. Kita ke tempat save dulu. Oke, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu aja videonya. Ah, kalau kalian masih pengen lanjut ya sama Naruto Ninja 5 ini, terserah kalian sih, ini kalian mau jalanin campaign-nya apa enggak bareng gua. Atau kalian mau gua buka save-an orang aja biar gua tinggal main free battle-nya dan ngetes-ngetes ininya. Cuma kalau kalian pengen apa namanya? Ngerasain gimana ngedapetin karakternya, mending kalian lanjutin campaign-nya sih. Komen di bawah ya teman-teman ya. We'll see you in the next video. Bye bye.